Hari ini pas banget hari Minggu nih. Enaknya kalau hari Minggu itu jalan-jalan bareng teman-teman ya kan. Nah, kita dari kelompok 1 seni budaya kelas 10 MIPA 4 mau nampilin simulasi digital ngevlog bareng teman-teman. Dan sekarang kita lagi diskusi ini mau pergi kemana ya enaknya. Setelah perdebatan panjang ini, akhirnya kita mutusin untuk pergi ke supermarket buat beli cemilan guys. Karena nantinya kita mau ngumpul-ngumpul gitu. Masa iya kita ngumpul tanpa nyemil? Gak mungkin kan ya? Sekarang kita semua lagi menuju ke supermarket terdekat. Selama perjalanan kita selalu fokus sama langit dan awannya yang super cantik banget. Alhamdulillah cuaca hari ini bagus guys. By the way, kita gak cuma jalan-jalan kok guys. Kita juga bakal lakuin hal-hal yang seru banget loh. Makanya kalian harus stay tune terus di video kita ya. Ini dia supermarket terdekat dari rumahnya Afni, Superindo yang berada di Jalan Raya Candrabaga, Pondok Ungu Permai, Bekasi Utara. Oke, sekarang kita lagi mau parkirin dulu motornya. Nah, kita udah sampai di Superindo nih guys. Tara, kenalin kita kelompok 1 nih bos. Hehe. Kebetulan kita baru pada selesai PTS semester 2 ini. Sekalian lah ya, healing-healing gitu. Sebelum masuk ke Superindo, kita harus cek suhu dan jangan lupa selalu pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Ingat, prokesnya jangan sampai kendor ya guys. Ini pengambilan shoot di Superindo. Sebelumnya, Pak Sapam juga ngebolehin kok guys. Permisi ya Pak. Beginilah supermarket di siang hari. Mungkin suasananya sepi karena efek panas ya guys. Ini dia beberapa anggota dari kelompok 1. Ceritanya kita sih mau sinematik ala-ala Frogger kece, asik. Sampai di tempat cemilan-cemilannya. Saking banyaknya makanan, kita jadi bingung mau beli yang mana karena semuanya kelihatan enak-enak. Maklumi ya guys, memang orang-orangnya pada random dan somplak semua. Thank you.
buah-buahan yang kelihatan fresh banget. Kirain pada kemana? Ternyata lagi pada di tempat minuman toh. Sekarang kita mau menuju kasir buat bayar barang belanjaan yang udah kita beli. Hore! Sudah selesai belanja nih guys. Tiba-tiba kunci motornya Desti ketinggalan di supermarket. Hade Desti. Ya capek banget. Untungnya ada loh. Pas keluar, bawahnya langsung panas. Bekasi, kamu panas sekali ya. Kita sudah berada di parkiran nih. Sehabis ini kita mau jalan-jalan dulu keliling Marrakesh. Lagi asik-asik di jalan, tiba-tiba
ternyata gantungan handphone Rania jatuh. Dan gak tahu kemana hilangnya. Pada bingung kenapa motornya Afni sama Rania itu berhenti tiba-tiba dan Afninya langsung ketawa. Pada tahu gak sih kenapa? Ternyata gantungan HP-nya Rania hilang guys dan jatuh entah kemana. Nah makanya Afni ketawa, soalnya Rania ngerengek-ngerengek meratapi si gantungan yang udah hilang. Totoro. Setelah Afni ketawa ngakak, akhirnya kita ngobrolin buat nentuin bakal kemana lagi. Akhirnya mutusin buat beli minuman dingin terlebih dahulu karena emang cuacanya panas banget. Sekarang kita sudah sampai di lokasi Jelly Potter terdekat. Cuaca panas begini emang paling nikmat minum yang dingin-dingin, apalagi ditambah pakai jelly ya kan. Gak kebayang sih nikmatnya kayak gimana. Dia juga punya banyak varian rasa loh. Selain ke lokasi Jelly Potter, Aini sama Ditra beli minuman di dekat Jelly Potter, namanya Boba Time. List menu Boba Time juga gak kalah banyak sama listnya Jelly Potter. Sudah selesai pesan minumannya nih. Oke, kita semua langsung cus pergi lagi. Sudah sampai di Marrakesh nih guys. Sebelumnya bayar tiket masuknya dulu ya. Masuk nih, dan sekarang mau nyari tempat duduk buat ngumpul-ngumpulnya gitu. Kita cari yang deket pohon-pohon biar gak terlalu panas terik banget gak sih? Belanja, jalan-jalan, dan mencari minuman dingin, kita ngumpul di dalam Marrakesh Square-nya. Ya, lumayan di bawah pohon besar, jadinya nggak terlalu panas banget.
anginnya juga cukup kenceng loh, banyak banget daun-daun yang terbang. Kita sekarang lagi nyiapin sesuatu karena kita bakal lakuin satu hal yang menyenangkan dan pastinya bakal ngakak banget. Sambil tes kamera, kita juga sambil nyemil dan juga cepika-cepiki lah ya. Selain nyemil, kita juga ngomongin selanjutnya bakal mau ngapain-ngapain aja nih. Akhirnya, sekitar 10 menit kemudian, kamera kita pindahin ke sisi sebelah. Kameranya kita pindahin ke tengah-tengah karena sebentar lagi kita bakal ngadain yang namanya apa ya kira-kira? Ya betul, kita akan ngelakuin yang namanya first impression atau yang dikenal sebagai kesan pertama kali bertemu. Dimana kita bakal nyeritain first impression kita masing-masing saat ketemu mereka. Ini bakal seru banget loh guys, karena kita bakal tahu mereka itu nganggap kita pertama kalinya seperti apa ya. Pastikan kayak beda banget sama sekarang. Tonton sampai habis buat lihat bagaimana kita bakal berbagi first impression kita. Selanjutnya, 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 selanjutn
udah aja nanti banget ambisnya. Ayo, kalau ngeliat hari ini ya Allah udah lah ya, gue menyerah gitu. Terima kasih.
Tapi pas ayo, kamu. Ini kain.
loadingannya suka aneh. Ini orang kok foto-foto mulu. Akhirnya setelah menceritakan kisah mereka pertama kali saat bertemu satu sama lain seperti apa, kita bakal ngadain sesi foto-foto bareng buat TikTok dan closing. Terima kasih sudah menonton simulasi digital kelompok kita. Semoga simulasi digital ini dapat memberikan motivasi untuk kalian yang menonton. Pesan dari video ini yaitu, janganlah kalian menilai seseorang itu hanya dari satu sudut pandang saja, karena kita tidak tahu kepribadian seseorang itu aslinya seperti apa. Sebelumnya mohon maaf bila kelompok kita melakukan suatu kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dalam video ini. Dan selamat menonton dan melihat bagaimana behind the scene dan juga closingan dari video kita. Have fun, sampai jumpa. Jalan, Ali juga jalan. Lihat belakang. Akhirnya. Hai, gitu. Uy, mengerikan. Tobat bro, tobat. Yo lewat. Oke. Guys. Agak lama karena foto-foto. Hai, bro. Aduh. Hidup seperti lari. HP hilang, guys. Contoh. Mata kono sekai wa. Kita lagi nungguin boba ya. Sin, enggak sih? Sin. Hey, siapa yang meninggalkan bawang di sini? You are my honey bun, sugar plum, pumpkin. You are my. Harus kuakui dia cukup pintar. She a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor.